Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Teaser Lovers. Welcome back to channel Teaser Update. Di kesempatan malam hari ini Bang Min hadir kembali pastinya menemani waktu kalian bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alset Ahmad dan Katiara Andini. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk kalian semua yang barusan dan bergabung dengan channel ini untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan informasi hangat dan terbaru. Spesial couple teaser untuk kalian semua pastinya. Oke, mari kita cek nih teaser lovers apa saja info terbaru dan terhangat couple teaser di kesempatan malam hari ini. Check it out. Hari ini Teaser Lovers Alshad kedatangan YouTuber yang kata-katanya nih bisa bahasa harimau. Tentu saja itu adalah Vicky Naki. Teaser Lovers, Vicky Naki tidak seorang diri saja, namun dia bersama dengan selebgram Angie yang hari ini berkunjung ke Kiputi dan juga berinteraksi dengan para satwa-satwa yang ada di sana. Setelah berkeliling Kiputi khususnya BWP pastinya menyantap kumau ramen tentu saja. Kita saksikan sama-sama ya IGS-nya Teaser Lovers. Ada Vicky nih. Lagi main kesini habis main sama Selen, langsung lapar makan kumau. Dan juga ada Angie juga nih sini. Aku mau juga. Habis makan sama Selen. Habis main sama Selen makan kumau ramen. Mantap. Dia masuk kandang Selen dan Vicky digigit tangan guys. Jadi semua kontennya ada di channel gue sama di Angie juga. Aduh, Sa. Ada apa merak? Ya ampun, ada merak. Wow. Mana? Oh, lagi dimasukin kayaknya ya. Lagi hujan. Wow. Gak tau kenapa harimau tuh suka jalan mondar-mandir gitu tau. Aku kalau lihat di kebun binatang juga mereka mondar-mandir. Gak tau deh kenapa ya. Kayak lagi nunggu istri lahiran di depan ruang kita makan kumau ramen. Show me yours. Kumau ramen. Thank you, Kak. Oh, dikasih banyak. Terbiasa dengan kehadiran Angie sama Vicky, guys. Santai. Udah cuek. Kalau dia insecure atau nggak suka udah pasti nggak akan lepas lihat kamu pasti jadi terus. Ini udah lepas pandangan berarti udah nggak sama. Ada PDKT-nya. Tolong putri mobil saya ya, Pak. Alshad. Kedatangan Vicky Naki bersama dengan Angie hari ini ke BWP Bandung Wildlife Park pastinya untuk kebutuhan teh konten YouTube ya Teaser Lovers, konten kole pastinya. Alshad yang ada di konten Vicky Naki dan juga Vicky Naki sebaliknya ada di konten Alshad bermain dengan bersama Baby Selen tuh Teaser Lovers. Jadi tidak sabar lagi untuk menyaksikannya mengingat Vicky Naki bukan first time atau pertama kalinya mengunjungi Kiputi nih Teaser Lovers. Waktu itu Vicky Naki pernah ke Kiputi dan juga updatean Instagram story-nya cukup heboh. Karena di situ tertulis caption waktu itu Vicky Naki katanya bisa bahasa harimau tuh Teaser Lovers, mengingat Vicky Naki ini salah satu YouTuber yang terkenal karena bisa berbagai macam bahasa negara-negara. Antara lain bahasa Spanyol dia bisa, bahasa Perancis dia bisa, bahasa Inggris bisa, Teaser Lovers bahasa Rusia bisa, dan juga bahasa-bahasa lainnya. Tidak hanya Vicky Naki saja, namun si sulung Teh Citra ada juga tuh Teaser Lovers. Bang Min tampilkan juga updatean Instagram story dari Teh Citra tadi. Jika sudah si sulung dan si bontot bertemu pastinya akan ada saja kejahilannya ya. Kepala Teh Citra hampir saja dihab oleh Alshad karena Teh Citra meminta diputarkan mobil pribadinya. Keperluan Teh Citra ke Kiputi pastinya mengingat jika Teh Citra pengen pemotretan atau mengisi katalog untuk brand fashionnya. Teh Citra biasanya melakukan pemotretan di rumah yang ada di Kiputi tentu saja tuh Teaser Lovers. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan malam hari ini. Dan Bang Min akan segera kembali dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.